3 Flower Power Treasure. Menangkan hadiah mobil, Yamaha Mio, laptop, handphone, dan ribuan starter pack Mentari Sakti. Kirim label belakang kemasan, ukuran 135 atau 245 ml, serta fotokopi identitas ke Putri Body Special Lounge, Splash Your Flower Power. Untuk perawatan dari dalam, saya hanya percaya pada Nuri Skin Ultimate dengan 3 unsur alami. Kulitku yang kering jadi lebih lembab, bebas flek hitam dan kerutan. Nuri Skin Ultimate. Kulitmu cantik sekali. Aku selalu pakai lulur kocok Ratu Mas. Pakai lulur, biarkan setengah mengering. Massage untuk membuang kotoran dan kulit mati. Great. Kulitku jadi halus, mulus, kayak satin. Lulur kocok Ratu Mas. Beautiful. Mainnya bete. Bas, sporty fresh. Bosen chatting. Bas, physical. Partinya nggak asik. Bas, dynamic dive. Bas, spray cologne dengan deo protection. Pilih Bas Klo. Baru dari Slay Olay. Segarnya nanas, sehatnya susu, dipadu jadi satu. Slay Olay Hawaiian Pineapple. Sekali gigit, dapat dua-duanya. Sehat susunya, segar Slay-nya. Slay Olay. Waktu sariawan sangat mengganggu saat makan dan bicara. Untung ada Albotil dengan formula baru, tanpa rasa perih loh. Sekali oles, sariawan langsung sembuh. Albotil bisa diencerkan 10-15 tetes dalam segelas air sebagai obat kumur, mencegah bau mulut dan sariawan. Selain itu, khasiat ganda Albotil bisa untuk sakit gigi, luka di kulit, bahkan pembersih organ intim wanita. Sariawan, tuntaskan dengan Albotil. Wangi doang jadi modal, pantes gagal. Mau PDKT? Pakai Kiss. Gak cuma wangi, juga kayak ekspresi buat ngungkapin perasaan lo. Bermain Kiss, gak cuma wangi, gak bisa ngomong. Kebayang gak sih, lingkungan gak sehat, polusi jadi teman kita sehari-hari. Untuk daya tahan tubuh, Hemaviton C1000 yang ada royal jelly-nya. Antioksidannya membantu merawat kulit. Hemaviton C1000. Ih, kering, kasar, pecah-pecah. Pakai Kana. Kana untuk kulit kering, kasar, dan pecah-pecah. Biar sudah halus, pakai terus untuk perawatan. Halus. Kana untuk kulit kering, kasar, dan pecah-pecah. Rambut kering, kusut, kusam. Bantu perbaikinya dengan 3 Minute Damage Repair dari Pantene Total Care. Formula Provinya bantu perbaiki 3 bulan kerusakan rambut hanya dalam 3 menit. Berkilaulah Pantene. Pas mau meeting, kayak ditonjokin Tyson. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta liquid cepat atasi sakit mah. Meeting mulai, sakit selesai. Milanta, sikat sakit mah. Viva Hand and Body Lotion Bengkuang. Jadikan kulit tampak lebih putih, halus, berseri. Semakin asik. 90% wanita setuju, rambut rontok terlihat berkurang dengan Pantene. Kalau misalnya lo sisir di saat basah, itu udah gak mengkhawatirkan lagi. Ini juga gak ada rambut rontok kan? Gak rontok lagi, jadi tambah pede. Berkilaulah Pantene. Tadi mulai ke mobil ngerem. Lagi. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta liquid cepat atasi sakit mah. Sekarang hilang sakitnya. Milanta, sikat sakit mah. Minum Hemaviton Action dong. Formulanya bikin tubuh segar dan energi. Hemaviton Action. Tubuh jadi segar, aktif, dan energi. Yeah, wangi doang jadi modal. Pantes gagal. Mau gaul? Pakai Kiss. Gak cuma wangi, juga kayak ekspresi. Ungkapin perasaan lo. Permen Kiss, gak cuma wangi, gak bisa ngomong.
Bang, pilih uang kecil atau Nelpon? Mentari murahnya berani diadu. Rp1.000 per hari, ribuan kali Nelpon. Putri Flower Power Treasure. Menangkan hadiah mobil, Yamaha Mio, laptop, handphone, dan ribuan starter pack Mentari Sakti. Kirim label belakang kemasan, ukuran 135 atau 245 ml, serta fotokopi identitas ke Putri Body Splash Cologne, Splash Your Flower Power. Ajak semua yang ada di sini untuk lebih bersyukur kepada pencipta kita. Boleh? Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan. Terima kasih Rosa. Semua yang hadir di JCC, kita masih di dalam acara Grand Final Pemilihan Putri Indonesia 2008 dan kita akan segera memasuki babak-babak yang paling menebarkan yaitu 5 besar. Dan sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dulu penampilan yang satu ini, sebuah momen yang sangat bersejarah, diluncurkannya sebuah produk terbaru dari Mustika Ratu.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk launching produk dari Mustika Ratu. Produk terbaru dari Mustika Ratu, Slimming Gel Mustika Ratu. Kini dengan Slimming Gel Mustika Ratu, lemak dan selulit gampang dihilangkan. Dan saya yakin inilah produk yang sangat cocok buat para putri-putri yang sudah tidak berusia putri lagi seperti saya misalnya ya. Buat para ibu-ibu ya. Oke, kita akan langsung saja masuk di babak selanjutnya. Ya. Babak yang sudah ditunggu-tunggu, namun sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Slimming Gel Mustika Ratu, lemak dan selulit gampang didelit. Kulitmu cantik sekali. Aku selalu pakai Lulur Kocok Ratu Mas. Pakai Lulur, biarkan setengah mengering. Massage untuk membuang kotoran dan kulit mati. Great. Kulitku jadi halus, mulus, kayak satin. Lulur Kocok Ratu Mas. Beautiful. Untuk perawatan dari dalam, saya hanya percaya pada Nuri Skin Ultimate dengan 3 unsur alami. Kulitku yang kering jadi lebih lembab, bebas flek hitam dan kerutan. Nuri Skin Ultimate. Pulang sekolah, kita sering belajar bareng, tapi paling gak enak, waktu bau. Makanya, pakai hand and foot spray dari Taman Sari Royal Heritage. Bikin tangan dan kaki tetap segar, bersih, dan kita tetap pede. Hand and foot spray, sekali semprot, semuanya dapat. Waktu sariawan sangat mengganggu saat makan dan bicara. Untung ada Albotil dengan formula baru, tanpa rasa perih loh. Sekali oles, sariawan langsung sembuh. Albotil bisa diencerkan 10-15 tetes dalam segelas air sebagai obat kumur, mencegah bau mulut dan sariawan. Selain itu, khasiat ganda Albotil bisa untuk sakit gigi, luka di kulit, bahkan pembersih organ inting wanita. Sariawan, tuntaskan dengan Albotil. Bambi uang kecil atau mentari murahnya berani diadu, ₹1.000 per hari, ribuan kali nelpon. Barusan kayak ditusuk-tusuk jarum, cekit-cekit, cekit-cekit. Yang sakit mah tahu solusinya, karena liquid cepat diserap, Milanta liquid cepat atasi sakit mah. Sekarang enggak tuh? Milanta sikat sakit mah. Maizan pak. Hai, aku My Body. Aku akan bantu kembalikan staminamu. Aku akan membantumu jadi konsentrasi kembali. Setelah stamina dan konsentrasimu balik, semangatmu juga. Jadi bisa beraktivitas lagi. Maizo, jadi 100% kamu. Dimanapun Nio, semakin nasi. Beli kemasan Denko 800 gram, gratis 80 gram dengan harga tetap. Senangnya bisa ngopi sama temen, tapi kopi bisa bikin gigimu kuning. Kamu butuh Pepsodent Whitening, biar gigi tampak lebih putih alami dalam 2 minggu. Baru Pepsodent Whitening, gigi tampak lebih putih dalam 2 minggu.
kayaknya udah harus ngomong deh sama Caca soal teman hayalannya itu. Aku melihat ada dendam di rumah ini. Apa janjian di rumah ini pernah ada pembunuhan? Barusan kayak ditusuk-tusuk jarum. Cekit-cekit, cekit-cekit. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta liquid cepat atasi sakit mah. Sekarang, enggak tuh. Milanta, sikat sakit mah. Beli kemasan Denko 800 gram, gratis 80 gram dengan harga tetap. Minum Hemaviton Action dong. Formulanya bikin tubuh segar dan energi. Hemaviton Action, tubuh jadi segar, aktif, dan energi. Ya Allah, tolong beri keselamatan dan kesehatan buat ibu. Jangan biarkan keadaan ibu semakin parah. Mulai sekarang, Om Yusuf akan mengurus kamu. Makin hari lu makin cantik aja, Fah. Mas Joni gak puasa? Dia lagi sahur. Mas, jangan, Mas. Ya, yeah, wangi doang jadi modal. Pantes gagal. Mau gaul? Pake Kiss. Gak cuma wangi, juga kayak ekspresi. Ungkapin perasaan lo. Bermain Kiss, gak cuma wangi. Gak bisa ngomong. Keindahan kulitku kudapatkan karena perawatan dari dalam dengan Nuriskin. Nuriskin dengan 3 unsur alami, nutrisi, antioksidan, dan pelembab, efektif mengatasi jerawat, flek hitam, dan kerutan. Kulitku halus, bebas jerawat. Kulit seindah mutiara, bukan lagi impian. Nuriskin, cantik alami dari dalam. Love it, that's love. You're so amazing. Putri Luminous Love dengan aroma cranberry dan orange. Bling-bling ya, bikin kamu amazing. Bling-bling, be my luminous love. Slimming gel Mustika Ratu. Lemak dan selulit, gampang didelit. Ya, masih di malam grand final pemilihan Putri Indonesia 2008. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk persiapan masuk ke 5 besar. Dan tepuk tangan juga untuk kebaya tentunya ya. Saya senang sekali sudah ganti baju, kamu belum komentar? Ini pasti koleksinya Mbak Ana Avanti ya. Betul sekali Ana Avanti ya. Dan kita akan melihat ke 5 besar kita berbalut busana Ana Avanti. Langsung saja kita panggil mereka. Boleh, inilah langsung dia. Saja. 5 besar Putri Indonesia 2008. Sumatera Utara, Ralin. Lima besar berikutnya, DKI 1, Ajeng Patria Melisa. DKI 6, Zivana Leticia Siregar. Oh,
Istimewa Yogyakarta, Anggi Mahesti. Berikutnya dari Provinsi Bali, Ayu Diandra Sari. Negara kita akan berpisah, berilah nama alamat senja. Esok bersama kita jumpa pula. Ya, para hadirin sekalian, inilah lima besar Putri Indonesia 2008. Terlihat sangat cantik semuanya dengan Ana Avanti, dan bisa dilihat bahwa pada malam ini banyak sekali ada nuansa bulu-bulu, merak, burung merak. Artinya? Karena burung merak itu melambangkan keindahan, dan kita sebagai bangsa Indonesia banyak sekali hal-hal indah yang ada di sekitar kita, dan sangat bagus jika kita wujudkan dalam kesenian hal-hal yang dekat dengan kita sehari-hari. Dan dekat dengan kita saat ini adalah para dewan juri, karena mendekati dari lima besar ke tiga besar, dewan juri punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya. Wajah para dewan juri sudah mulai berubah semuanya. Ada juga tegangnya di dewan juri, jadi supaya tidak tegang kita berikan tepuk tangan dulu. Supaya para dewan juri kita benar-benar memutuskan yang terbaik untuk mewakili Indonesia nanti. Oke, dewan juri, saya segera kembali ke tempat saya, pos saya di sini. Langsung kita panggil finalis dari Sumatera Utara, Ralin Rahmatsyah. Selamat datang lagi, Ralin. Dan di tahapan lima besar ini, Ralin akan mengambil salah satu nomor. Nomor ini mewakili nama dewan juri, dan nanti dewan juri yang akan membacakan pertanyaannya untuk Ralin. Silakan Ralin. Oh, Artika Sari Devi. Artika, siap? Waktu Anda bertanya 60 detik dari sekarang. Selamat malam, Ralin. Malam. Selama masa karantina, kamu memang banyak mencuri perhatian. Dan malam ini kamu tampak lebih cantik lagi dengan kebaya. Terima kasih, Mbak. Sudah siap untuk menjawab? Insya Allah siap. Oke, dengarkan pertanyaan baik-baik. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan kaum intelektual? Apakah ditentukan oleh banyaknya gelar akademik yang disandangnya? Silakan untuk dijawab. Menurut saya, kaum intelektual adalah orang-orang yang bisa berpikir kritis dan juga mempedulikan rakyat, bangsa, dan lingkungannya. Dan karena ini, dia aktif berupaya untuk memperbaiki lingkungannya dan juga membuat baik pada masyarakat luas. Saya tidak merasa bahwa rakyat intelektual itu ditentukan oleh gelar yang disandangnya. Karena pada akhirnya adalah keinginan dan kemampuan untuk memimpin orang lain ke arah yang lebih baik. Lebih daripada itu, saya rasa kaum intelektual,
kaum intelektual yang seperti ini, yang saya maksud adalah intelektual organik, bukan hanya akademis. Jadi kita selalu perlu berpikir sebagai intelektual yang seperti ini, yang peduli akan lingkungan kita. Terima kasih. Pas. Pas ya. Pas 60 detik. Jadi boleh saja punya gelar banyak, tapi benar-benar kita harus bisa berguna juga untuk masyarakat sekitar kita. Itu gitu ya maksudnya. Ya, satu Jakarta Convention Center langsung hening mendengar jawaban Ralin. Sumatera Utara boleh kasih tepuk tangan? Ya, silakan. Terima kasih Ralin. Sumatera Utara kembali. Oke. Pendukungnya banyak sekali. Saingan dengan DKI di sebelah kanan ini ya. Kita akan lihat jawaban DKI, tapi sekarang DKI 1 terlebih dahulu kita Ajeng, panggil Ajeng Patria Melisa. Kita berikan tepuk tangan dong support sekali lagi JCC untuk Ajeng. Ajeng, selamat datang lagi. Silakan saja Ajeng langsung mengambil pertanyaannya nomor berapa? Maksud saya juri yang kamu pilih juri nomor berapa? Oke. Okay. Wow. Siap ya? Lisa, kamu memilih Ibu Dian M. Sudarjo. Iya, Ibu Dian M. Sudarjo. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Budaya tradisional suatu bangsa kini bertendensi untuk dipertahankan keasliannya secara utuh. Menurut Anda, dari hal-hal yang terpuji itu, apakah ada segi negatifnya? Terima kasih. Menurut saya, budaya tradisional yang Baik, kita minta mohon Ibu Dian untuk berkenan mengulang. Tidak apa-apa, sabar saja. Budaya tradisional suatu bangsa kini bertendensi untuk dipertahankan keasliannya secara utuh. Menurut Anda, dari hal-hal yang terpuji itu, apakah ada segi negatifnya? Budaya tradisional yang dipertahankan secara utuh, menurut saya dampak negatifnya adalah merugikan kaum perempuan. Karena budaya tradisional yang yang mengkodratkan perempuan untuk bekerja di dalam rumah, untuk mengurus suami, berurusan dengan dapur, dan membesarkan anak. Oleh sebab itu, kebudayaan tradisional harus diuji dan disesuaikan relevansinya dengan kondisi yang aktual. Terima kasih. Pas berhenti ya, nggak apa-apa. Oke, tangannya memang dingin. Mudah-mudahan confidence-nya tetap ada ya. Terima kasih. Terima kasih Lisa. Memang kalau sudah masuk di babak lima besar ini tidak gampang untuk menaklukkan audiens. Oke, ya. Tapi sekarang kayaknya kita butuh semangat dulu buat DKI 6, Zizi. Apakah teriakan dan dukungan ini juga sama besarnya dengan keyakinan Zizi menjawab pertanyaan? Kita lihat saja. Sisi, selamat malam. Tenang? Tetap tenang ya. Baik, silahkan langsung saja Sisi. Waktu kita terbatas. Kita berjalan terus. Sisi, silahkan mengambil tempat. Dewan juri mana yang Sisi pilih? Yang pasti perempuan lagi. Ibu Kusuma Dewi Sutanto. Wah, selamat malam Ibu Kusuma Dewi. Selamat malam. Langsung Bu, silahkan. Sisi. Saya akan menanyakan satu soal yang saya anggap Anda bisa menjawabnya. Kini makin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin negara. Bagaimana tanggapan Anda jika Anda terpilih menjadi pemimpin perempuan? Sisi, waktu Anda menjawab 60 detik dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, menjadi seorang pemimpin perempuan itu adalah menjadi diri saya sendiri. Karena saya yakin bahwa kepemimpinan itu tidak ada hubungannya dengan isu gender. Yang ada, kepemimpinan itu berkaitan dengan kemampuan dari kita untuk membawa amanah dan menyampaikan amanah tersebut kepada masyarakat luas untuk disampaikan dan... Terima kasih. Dan untuk membawa masyarakat luas ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Mau ditambahkan? Masih ada 20 detik. Mau ditambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Iya, sesuai dengan gemuruh teman-teman yang ada di atas. Sisi itu teman-temannya semua? Iya, betul. Ada berapa orang? Nggak tahu. Good. Terima kasih Sisi, silahkan kembali ke tempat. Dingin semua loh tangannya.
teman-teman yang luar kita biasa. Kita lihat ya, yang berikut ini dingin juga gak ya tangannya ya. Dan alasan buat kamu megang tangan dia, saya kasih. Kita panggil dari daerah istimewa Yogyakarta, Anggi Mahesti. Selamat malam lagi Anggi, selamat datang. Waduh, kamu sekarang dengan balutan seperti ini tampak lebih cantik dari yang tadi, luar biasa. Sudah siap ini menjawab di publik Jakarta? Silahkan ambil dulu nomor berapa dewan juri yang akan Anggi pilih secara acak dan jatuh kepada? Sekali lagi seorang perempuan yang hebat, tentunya dokter Anda Sofina Z. Asari, MPA. Selamat malam Ibu. Anggi, selamat malam. Selamat malam Ibu. Anda memiliki nama yang cantik dan enak didengar. Sekiranya saja ketika Ibu dan ayah Anda memberi nama yang lain, bukan nama yang sekarang yang begitu manis itu, apakah Anda akan kecewa? Boleh dijelaskan sedikit jawaban Anda. Terima kasih. Saya tidak akan kecewa dengan nama yang telah orang tua saya berikan. Karena menurut saya, orang tua memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat. Menurut saya, perilaku seseorang bukan dinilai dari keindahan nama orang itu, tapi bagaimana cara dia membawa diri di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Terima kasih. Masih ada 30 detik ingin dijawab? Terima kasih. Jadi misalnya setelah ini dapat tawaran main film, terus gak ingin rubah namanya jadi Anggi apa gitu, supaya lebih komersil, enggak? Nanti kalau saya ngerubah nama, hoki saya malah hilang. Oke, okay, yakin dan percaya diri, tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Anggi. Terima kasih Anggi. Dia tetap stick, tidak mau rubah namanya. Kamu mau ganti Charles Bonar Sirait? Enggak, begini aja udah dikatain gila, apa ganti? Oke, okay, berikutnya kita panggil dari Bali. Ayu Diandra Sari. Dea. Dokter kita. Tadi selamat sudah malam. 4 pertanyaan dari 4 wanita dewan juri kita. Kita lihat Dea akan memilih yang mana. Ken-ken kabari? Bece mantan. Matur suksma. Sudah siap? Sudah. Silahkan. Berasa di Denpasar ya acaranya. Silahkan. Oke, ini mungkin cocok ya Bali dengan pertanyaan yang pasti berhubungan dengan pariwisata. Mungkin ya. Dr. Sapta Nirwandar. Nah, selamat malam Dr. Sapta. Saya juga ikut gugup nih Mas Charles. Baik, saya akan menanyakan yang agak sedikit mendasarnya. Apakah hidup itu? Tentu banyak definisi tentang hidup. Ditinjau dari berbagai macam disiplin ilmu, pandangan, falsafah seseorang. Nah, tolong dijelaskan mengenai hidup itu. Maaf Mas Charles, bolehkah saya menjawab dengan bahasa Inggris? Wah. Boleh saja. Dari tadi saya ingin mendengarkan kamu berbahasa Inggris. Baru sekarang senang saya. Siap ya, 60 detik dari sekarang. Life is defined as a continuing process in achieving betterment. That's all, thank you. Oh, so short, direct, and thank you also. Jawabannya sangat pendek, mau ditambahkan gak ada lagi? That's all, thank you. Terima kasih, silakan kembali dulu. Oke, jawaban yang singkat, life is a process. Karena hidup itu udah pusing, ngapain dibikin lebih pusing lagi, ya kan? Lah orang diaja pusing tadi mikirin jawabannya. Ya pasti jurinya lebih pusing lagi ya. Ya wes, gimana jadinya sekarang kita? Ya pastinya, kalau pusing itu kita mesti sedikit meluangkan waktu dengan membaca. Membaca majalah-majalah yang bisa bikin kita lebih rileks ya. Seperti apa majalahnya? Seperti Cleo 17 dan Cita Cinta. Sambil baca, sambil makan biskuit Roma Slay Oslay ya. Iya. Malam hari ini juga ada Ibu Dr. Bera Muriati Sudibyo. Ibu, sudah ada jagoannya, Bu? Ibu jagoannya siapa sih? Ibu. Wah, Ibu serahkan pada dewan juri katanya. Dewan juri ya. Ibu enggak mau ikutan pusing. Ikutan pusing tapi kalau pusing mendingan ke FX Plaza aja, bisa naik atmosfer turun ke bawah. Oh, iya. Nanti kita ajak para putri-putri ke sana. Tapi sekarang kita lihat keadaan di belakang panggung dulu yuk. Kita ke Coki dulu sama Melanie ya. Cok, Melanie, it's time.
Charles kelihatannya udah ganti baju di sana. Nah, kayaknya saya harus ganti baju dulu sebentar ya, sebentar. Stop. Coki. Ini ruangan Miss Universe, kamu ngapain di dalam sana? Coki. Sebentar, Pak. Izinkan saya sebentar ya, Pak. Ini sedikit ada oleh-oleh, Pak. Coki. Enggak boleh. Enggak, paling tidak begini, Pak. Dengarkan saya. Paling tidak Bapak tolong saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan surat ini. Saya hanya ingin menyampaikan surat ini sama Diana Mendoza. Coki. Ini isi. Hey, Diana. I just want to send you this letter. Diana, I just want to say that. Coki, Papa, tolong diambil. I know her. Kita harus ngomong sama pemirsa dulu. Sebelum Diana Mendoza jadi Miss Universe, saya udah pernah kenal dia. Iya. Saya teman dia. Iya. Oke. Kamu teman apa sama dia? Teman, tapi bohong. Ya udah. Coki, kita harus, gak usah Pak, gak usah diterima ya. Kita harus menyampaikan pada pemirsa dulu nih. Kamu gimana sih, bikin malu aja. Nih, SMS untuk Putri Indonesia Favorit sudah ditutup pemirsa ya. Right. Dan kita akan segera mengetahui kira-kira siapa di antara lima besar putri itu yang akan maju ke tiga besar. Right. Itu yang paling tepat. Tapi satu lagi Pak, tolong sampaikan Coki, saya surat. Udah Bapak dong. Aja sampaikan suratnya, tolong. Ya. Pemirsa, sepertinya Coki memang sedang jatuh cinta sekali ya. Dia merasa seperti di surga. Ya. Seperti lagunya ada Ben. Apa sih lagu ada Ben? Surga Cinta ya. Iya, kayak kamu sekarang. Please sing it for me. Please. Ada Ben. Silahkan. Coki, udah dong. Taduh. Ya udah. Diam, hanya bisa diam, dingin menangis.
ada band. Masih ada semangatnya JCC? Masih dong, karena sesaat lagi kita akan segera mengumumkan para putri atribut termasuk putri favorit. Dan putri favorit ini dipilih oleh Anda dengan mengirimkan SMS sehingga nanti yang akan kita saksikan berdasarkan hasil komputer. Dan ini akan mencatat semua SMS yang sudah masuk sejak dipublikasikannya acara ini. Ya. Baiklah. Tapi dan tentunya kita break dulu. Tetaplah di Malang Grand Final Pemilihan Putri Indonesia 2008. Putri Flower Power Treasure, menangkan hadiah mobil, Yamaha Mio, laptop, handphone, dan ribuan starter pack Mentari Sakti. Kirim label belakang kemasan, ukuran 135 atau 245 ml, serta fotokopi identitas ke Putri Body Specialone, Splash Your Flower Power. Untuk perawatan dari dalam, saya hanya percaya pada Nuri Skin Ultimate dengan 3 unsur alami. Kulitku yang kering jadi lebih lembab, bebas flek hitam, dan kerutan. Nuri Skin Ultimate. Baru dari Slay Olay, segarnya nanas, sehatnya susu, dipadu jadi satu. Slay Olay Hawaiian Pineapple, kali gigit dapat dua-duanya. Sehat susunya, segar selainya. Slay Olay. Putri Flower Power Treasure, menangkan hadiah mobil, Yamaha Mio, laptop, handphone, dan ribuan starter pack Mentari Sakti. Kirim label belakang kemasan, ukuran 135 atau 245 ml, serta fotokopi identitas ke Putri Body Specialone, Splash Your Flower Power. Berat badan Anda akan terus bertambah jika tidak dijaga. Minum Slimming Tea Honeyline Double Strength 2 kali sehari, membantu menurunkan berat badan Anda. Slimming Tea Honeyline Double Strength Mustika Ratu. Dia juga minum loh. Bang, pilih uang kecil atau